استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله tuan-tuan, kita melihat balik akan tahap keimanan dan kepercayaan kita. Bila disebut percaya, maknanya yakin. Ya, yakin. Umpamanya yakin Allah ada. Ya, pasti Allah ada. Ya, tak boleh syak, ya. Jadi memberikan satu keyakinan bahawa iman itu tidak boleh ada syak. Ya, syak ini maknanya 50% dia percaya, 50% lagi tak percaya. Itu syak. Jadi jangan ada macam itu. Ya, maka sumber hukum, sumber daripada ilmu ini ialah Al-Quran. Diambil dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang benar. Ya, jadi tak adalah dusta. Tidak ada dusta. Jadi tak ada dusta, maknanya kita yakinlah benar. Ya, tak ada tipu. Untuk itulah kita fahami kalam Allah itu ialah kalam suci. Kalam dan dia berbahasa Arab. Ya, dia berbahasa Arab. Pasal apa bahasa Arab? Sebab orang Arab yang menerimanya, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui perantaraannya ialah Sayyidina Jibril. Jadi Jibril ni jenis malaikat. Jadi Nabi kita ni berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan malaikat, berhubungan dengan manusia. Jadi ada tiga makhluk Allah, tiga yang dia berhubungan: Allah, ya, Jibril dan manusia. Jadi dia tukang bawa.
tukang bawa akan firman Allah, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Apa yang didatangkan kepada kamu daripada rasul itu, fakhuzuhu, maka hendaklah kamu mengambilnya. Ha, mesti ambil. Ha, jangan tolak. Ha, ya. Sebab itu tuan-tuan, bila Quran turun, sahabat-sahabat berebut nak ambil Quran itu. Dihafal. Ya, dihafal. Ada yang ditulis. Ha, berebut. Ada Quran turun minta. Pak Mari, aku nak hafal. Ha, sampai hari ini pun orang suka menghafal Quran. Ha, pasal apa tu? Ma huwa syifa'u wa rahmah. Quran itu barang yang adalah ia ubat dan rahmat. Ha, ubat dan rahmat. Ya. Ha, lil mu'minin. Untuk orang yang beriman. Nah, itu yang tuan-tuan sehat tu. Ha, bila baca Quran hati tenang, sehat lah. Ha, kalau hati kita gelisah, ha, ya, jadi tak sehat. Ya, jadi kita alhamdulillah jadi tempat. Jadi melalui Sayyidina Jibril dengan bahasa Arab ni, lalu diterimalah oleh orang Arab. Ha, maka semulia-mulia bahasa adalah bahasa Arab. Bahasa Quran, bahasa ahli surga, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta orang Melayu ni pun banyak diambil perkataannya dari bahasa Arab. Ya, lebih separuh ada bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Kalau dia ambil orang Arab lagi, bahasa ni, ini bahasa kami, langsung kita tak ada bahasa. Jadi rupanya kenapa orang Melayu ni banyak dalam petikannya bahasa Arab, sebab Melayu itu Islam. Melayu itu Islam. Jadi bahasa Islam itu adalah bahasa Arab yang kaya, ya, yang sesuai, ya, dari semua keadaan. Alhamdulillah. Lalu diberilah satu fadilat, wa tilawatahu ibadah. Jadi bila kita baca, dia dapat pahala sebab dia ibadah. Satu huruf 10, dua huruf 20, tiga huruf 30. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19 huruf. Kalikan 10. Bismillahirrahmanirrahim. 190 pahala. Banyak kali buat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kaya lah. Kita mesti kaya. Allah bagi kita senang. Pahala ni Allah bagi. Jadi senang kita. Ada pahala, hati tenang. Ya. Salah satu lagi fadilatnya, kuat ingatan, terang matanya. Wa ma lizalimina illa khasyara. Tidak ada orang yang zalim itu melainkan rugi. Tidak dapat Quran, tak dapat ubat, tidak dapat rahmat, dia jadi rugi. Alhamdulillah. Kita bila baca kitab kita ini, ingat sumber dia adalah Quran. Jadi tuan-tuan, kitab ini kena percaya, sebab dia menerangkan, menunjuk ajar kita bagaimana kita sepatutnya bertuhan dan apa sifat Allah yang menjadikan keutamaan kedatangan Nabi itu ialah sifat Esa. Jadi Nabi datang untuk mengesakan Allah. Lalu ilmu yang kita baca, ilmu nak mengesakan Allah. Itulah ilmu tauhid. Jadi ilmu ini jangan ditolak. Ya, dia nak menerangkan bagaimana esanya Allah itu.
Apanya yang esa? Zatnya. Zatnya esa. Apa lagi? Sifatnya esa. Lagi perbuatannya esa. Ikutlah kaedah ini. Jangan kaedah yang lain. Kaedah yang lain yang kita baca dulu, akidah ahli sunnah wal jamaah, itu merupakan tafsiran saja. Tafsir. Ya, tidak kaedah ilmu tapi tafsir. Ya, dan kita baca hari itu dah habis dah insyaAllah. Cuma ada yang tertinggal di situ yang kita baca akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa ni? Beriman dengan malaikat mungkar dan nangkir. Tak ada. Tak ada. Dan saya banyak kali baca dan pernah saya ajar, saya tengok mana malaikat mungkar nangkir ni. Tak ada. Itu kekurangannya. Ya. Jadi kita ini tidak banyak. Cuma kita nak mengesakan Allah itu ada kaedahnya. Antara lain ialah dengan sifatnya yang esa. Tengok tuan-tuan yang ada kitab, muka surat kita 30. Yang ke-13, wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. 13 ini adalah daripada Abu Hasan Al-Ash'ari. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Yang 7 ini adalah daripada Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi 2 ulama ni bergabung. Jadi 20 sifat yang wajib, 20 sifat mustahil, 1 yang harus. Yang ini sedang kita bincangkan. Ya. Jadi satu lagi yang ke-13 ialah kalam. Al-kalamu yakni Allah berkata-kata. Ya. Jadi esanya berkata-katanya itu. Ya. Berkata-katanya itu esa. Tuhan tidak dengan mulut atau dengan lidah. Esalah. Ya, kalau ada lidah Allah, udahlah syirik. Dalam berbilang zat Allah. Bila berbilang, lemahlah Allah. Adalah keluh. Dia tak ada lidah. Itulah esanya Allah itu. Cuma dia kalam saja. Berfirman saja tapi tidak ada lidah. Okey, baik. Itulah kaya Allah. Kaya Allah ya. Kenapa tu? Ya, tidak dengan suara. Tidak ada suara. Bayangkan tu. Tak ada suara. Kenapa ada huruf tu? Bila ada huruf, adalah bacaan, adalah makhraj, adalah huruf, ada suara. Oh, itu untuk kita. Ini untuk kita. Jadi ayat-ayat Quran asalnya qadim lagi azali. Ya, iaitu sebagaimana berkata-kata makhluk. Jadi tidak ada suara seperti mana makhluk bersuara. Jadi kena ada mukhalafatuhu lil hawadis. Walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Dilarang Allah oleh kul huwallah itu maknanya tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kita ni ada suara, Allah tak ada suara. Jadi hakikatnya ialah satu sifat yang tetap ada qadim lagi azali, berdiri pada zat Tuhan Allah. Inilah yang kita tekankan, hakikat ini. Hakikat kalam itu ialah satu sifat yang tetap ada, yang mesti ada. Ya, yang qadim lagi azali. Terkaya dia. Apa terkayanya? Tak ada suara. Allah berkata-kata tidak ada suara, tidak berhuruf. Tapi macam mana kalam menulisnya? Itu rahsia Allah dengan kalam, kita tak tahu.
Buktinya dia kalam itu ada, adalah Quran ni diturunkan Allah kepada kita. Maka beralihlah, ditranslatekan dia kepada bahasa manusia seperti bahasa Arab. Dan dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah ada berkata-kata pada Musa dengan perkataan yang sempurna. Maknanya kita yakin bahawa Allah itu ada berkata-kata. Tidaklah berkata-kata itu seperti berkata-kata manusia. Tapi kena nak bercakap dengan manusia, kena bercakap dengan manusia lah. Mesti ada kita. Kalau nak cakap dengan manusia, mesti bercakap. Kadang-kadang bukan dengan binatang pun kita bercakap. Tentu binatang tu tak reti bahasa kita, tapi cakap. Dengan pokok pun kita bercakap. Baik. Kemudian, jadi hakikat kalam itu ialah tetap adanya qadim lagi azal. Jadi kalau sebut qadim ni tuan-tuan, tidak ada berhuruf, tidak ada bersuara, tidak ada permulaan. Perkataan ini tidak ada permulaan, ya, dan tidak ada berakhir. Itulah terkayanya Allah. Jadi kalam itu terkayanya sifat Allah. Baik, kemudian dan dengan dia, ingat tuan-tuan ya, jadi kalam ini berdiri dia, wujud dia pada zat Allah. Jadi siapa yang bercakap tu? Zat Allah. Tidak dengan lidah atau tidak dengan mulut. Maha suci Allah menggunakan mulut atau lidah. Nanti tidak esa zatnya, tidak esa sifat. Baik. Jadi zat yang berkata-kata, itu yang disebut firman, firman Allah. Maknanya berkata-kata Allah. Jadi zatnya yang berkata-kata. Ya. Jadi kita nafikan ada berhuruf, ada bersuara pada azalinya. Qadim lagi azali. Pada azalinya dia tidak berhuruf dan tidak bersuara. Bila sebut azali, terkayalah sifat kalam itu. Ya. Okey, baik. Dengan dia, dengan qidam itu, dengan kalam itu menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh Allah, oleh ilmu daripada yang wajib. Maka ia menunjukkan atas yang wajib. Jadi dengan perkataan itu, ya, diketahuilah jenis perkataan itu oleh ilmu. Apa dia? Daripada yang wajib. Jadi kita faham ini kalam Allah ni wajib ni. Dihukumkan wajib. Dengan apa kita hukumkan wajib tu? Dengan ilmu. Bila ada perintah, maknanya wajib. Wajib dipatuhi. Dan wajib itu maknanya wajib pada Allah berkata-kata itu. Ya. Menunjukkan apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib. Atas yang wajib bagaimana tu? Sifatnya wajib. Berkata-kata itu wajib. Lalu menunjukkan perkataan itu adalah perkataan Allah yang wajib. Mesti Allah berkata-kata. Kalau tak berkata-kata, macam mana dia nak turunkan Quran itu? Lalu apa yang diketahui oleh ilmu daripada yang wajib, maka ia menunjukkan atas yang wajib. Atas yang wajib. Apa tu? Seperti firman Allah, anallahu la ilaha illa ana. Apa yang tuan-tuan faham di situ?
Ana tu saya, Allah itu Allah, ana tu akulah Allah. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku saja. Ya, maknanya hukum mengatakan adanya Allah. Jadi wajib dengan perkataan ini kita mengiktikadkan adanya Allah berkata-kata dan adanya Allah itu dengan sebenarnya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Aku itu maknanya wajiblah perkataan ini pada Allah. Ya, pada sifat Allah dia menunjukkan adanya dia. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku aja. Lalu apa yang disuruhnya? Fa'budni, maka sembah kamulah aku. Itu perintah. Perintah daripada Allah yang wajib adanya kepada makhluk untuk mentaatinya. Wajib. Fa'budni, makna hendaklah kamu sembah aku. Siapa suruh? Allah. Itu yang sembahyang wajib. Pasal suruhan Allah. Sunnatun sunnatani. Sunnah itu ada dua. Sunnatul faridah, sunnah yang fardu. Asluhu kalamullah, kitabullah. Asal perkataan Allah yang wajib, yang fardu itu ialah asalnya perkataan Allah. Ya, asluhu kitabullah. Jadi perkataan suruhan yang dalam Quran itu wajib bagi kita mentaatinya, melakukannya sebab Allah suruh. Itu yang dimaksud tadi dalam Quran, ya. Ama atakumur rasul fakhuzu. Apabila kamu dapati kamu didatangkan oleh rasul itu, apa saja yang didatangkan rasul itu, maka ambillah sebagai satu suruhan. Atau satu suruhan. Ambil. Maknanya amalkanlah. Buatlah. Fakhuzuhu, ambillah. Kalau hukumnya wajib, buatlah. Mesti buat. Ya, jadi macam itu. Lalu wa ma naha anhu fantahu. Dan apabila ditegah, apabila didatangkan untuk tegahan, maka engkau jauhi. Jadi tuan-tuan, mesti adalah kalau kita tetapkan, kalau ada kita tetapkan satu hukum in apa yang dilarang oleh Allah. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Jelas. Jadi kalau nak mengharamkan sesuatu, mesti ada dalil yang tetap, yang ada dalam Quran. Sesungguhnya khamar, judi, bertilik nasib, ya, bertilik nasib dan berhala, itu adalah najis, maka hendaklah kamu jauhi. Jadi tuan-tuan, kalau nak menghukum sesuatu, mesti ada dalil Al-Quran atau hadis. Jangan tak ada dalil lalu dilarang. Ada yang mengatakan zikir itu tak boleh, zikir lepas sembahyang tak boleh, itu direka-reka, tak ada. Ada orang kata, kenapa tak ada pula? Jadi dia tidak ikut Quran. Pasal apa Nabi tak buat? Quran suruh. Siapa yang kita tahu patuhi? Nabi ke Allah? Allah lah. Jadi kenapa dilarang orang berzikir? Ini pun mesti ada tahu. Bila ada dalil suruhan, kita jauhi, kita patuhi. Bila ada dalil dilarang, mesti ada jelas. Jelas dilarang, ada Quran melarang, maka jauhilah. Itulah yang maksud wa ma naha ankum fantahu anhu fantahu.
Apabila dia melarang daripadanya, daripada Quran itu ada yang dilarang oleh Allah, fantahu. Ha, itu yang kena jelas. Kalau nak menghukum mesti ada dalil. Ha, Quran kata, rijsun najis. Bila najis, fajatani wuhu. Jauhilah. Sekarang tinggal rokok saja. Lalu ke tuan-tuan nak menjauhinya? Ya. Innal mubazirina kanu min akhwani saya. Tuan-tuan faham tu ya? Dah. Makruh pun dilarang. Cuma ada notanya kendur sikit. Ya, dilarang tu tidaklah berdosa kalau dibuat. Ha, itu aja. Tapi hakikatnya dilarang. Tak boleh. Ya, tak boleh. Tak boleh. Ya. Wallahu a'lam. Tidak seperti yang haram. Ya, meninggalkannya dapat pahala. Ya. Membuatnya dapat, tak dapat apa. Tak dapat apa. Itu makruh ya, tak dapat apa-apa. Rugilah. Rugi. Jadi Nabi ni tuan-tuan tidak ada buat yang makruh. Tak ada yang buat yang makruh ni, tak ada Nabi. Yang haram mudahlah, yang makruh pun tak buat. Yang khilaful aula pun tak dibuat Nabi. Apa tu? Yang menyalahi keutamaan. Tuan-tuan, masuk masjid ni kaki mana dulu? Kaki kiri ke kaki kanan? Kaki kanan. Kita? Kita ada kaki kiri, ada kaki kanan. Ya. Nabi tak ada. Nabi tetap kaki kanan. Maknanya khilaful aula pun tak ada. Ya. Jadi macam itulah tuan-tuan. Menyalahi keutamaan pun Nabi tak ada. Yang laki-laki, keutamaannya safnya di depan. Saf yang pertama lebih baik daripada saf yang kedua. Saf yang kedua lebih baik daripada saf yang ketiga. Sekarang tanya kita, ini keutamaan. Lagi dekat dengan imam lagi banyak pahala. Jadi kita di mana? Kita di mana? Jadi pilih ke depan, rebut yang di depan tu. Pahala tak sama ya. Kita rebut pahala, kita harap pahala tu. Ya. Jadi jangan jauh gitu. Itu maknanya tak harap. Tidak harap. Itu yang kadang-kadang tak duduk pun. Wallahu a'lam. Ya. Lepas sembahyang pun pula keutamaan apa selepas sembahyang? Faizaku diati solah fazkurullah. Bila selesai sembahyang kamu dahlah berzikir. Itu keutamaan, itu disuruh. Tapi hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Jadi kita buatlah. Kenapa tak buat? Jadi Nabi tidak ada yang menyalahi keutamaan. Wallahualam. Bagi sunat ya tuan-tuan ya. Tapi sunat tu kena ada pahala. Kita ambil lah pahala. Harap juga tak ada. Ya, bila disebut sunat, haraplah dapat pahala sunat. Ya, baik. Jadi pahala inilah yang laku di akhirat. Amal ya'mal misqala zaratin khairan. Siapa yang beramal sebesar zarah sekalipun akan kebajikan, maka dia akan dapat melihat balasannya. Ya, Allah tunjukkan juga walaupun sebesar zarah. Oh, sebesar zarah. Iya. Oh, apalah sebesar zarah. Belum tentu tuan-tuan. Perbuatan kita mungkin sebesar zarah. Pahalanya mungkin sebesar gunung kalau Allah nak bagi. Itu kerja Tuhan. Harus Allah nak bagi kita sebesar gunung. Ya. Sebesar gunung. Ya, mana tahu kan?
Ya, kalau Allah nak bagi. Ya. Ha. Ada pula orang cakap, mana ada amal sikit pahala besar. Ini hadis palsu. Jangan cakap macam itu. Hadis tu hadis Nabi. Kalau palsu tak palsu bukan kerja Allah. Dia tidak menyalahi syariat. Bahkan harus Allah bagi. Ya, bagi pahala tu. Walaupun sebesar zarah, harus Allah bagi pahala. Nak sikit ke, nak banyak ke, itu tu pulang dengan Allah. Jangan katakan hadis palsu. Itu bercanggah dengan Quran. Bercanggah dengan Quran tu bahaya. Inilah orang jahil. Ya, orang jahil sudah jadi kata dah jadi kata jadi apa nama tak tahu lah. Ya. Ular lidi jadi naga pula. Ya. Baik. Tuan-tuan, kita tengok terusnya. Jadi ada juga perkataan Allah yang mustahil. Mustahil bagi Allah. Tapi dia berkata tentang yang mustahil. Tapi sebenarnya yang mustahil itu tak ada sama dia. Tapi dia berkata juga. Apa dia? Firman Allah, innallaha salisun salasah. Artinya, kata orang Nasrani bahawa Allah itu yang ketiga daripada yang tiga. Maknanya Allah itu berbilang, bersekutu. Itu mustahil. Yang wajibnya ialah Esa. Esa sifat Allah. Tapi ada juga Allah berkata tentang yang mustahil. Ada yang Allah berkata tentang yang wajib. La anallah, la ilaha illa ana. Itu yang wajib bagi zat, bagi sifatnya. Akulah Allah. Itu wajib. Dan ada juga Allah berkata tentang yang mustahil. Tak mungkin ada sifat ini kepada Allah. Apa dia? Innallaha salisun salasa. Sesungguhnya Allah itu, kata orang Nasrani, adalah yang ketiga daripada yang tiga. Pangkal ayatnya ialah, ya, laqad kafarul lazina kafaru, laqad kafarul lazina qalu innallaha salisun salasa. Kalau bersekutu Allah, kafir. Berbilang Allah, sesungguhnya kufurlah, kufurlah orang yang berkata Allah itu, ya, yang ketiga daripada tiga. Jadi kalau kita Allah menyerupai makhluk, jadi lemah Allah. Jadi walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya yang menyerupai, yang serupa dengan dia oleh sesuatu. Termasuklah Allah duduk. Ya, dalam terjemahan Rassam Usmani, cetakan Arab Saudi, terbitan Ran Saudi, kerajaan Saudi, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indo, Melayu lah, bahasa Melayu, ya, dan diedarkan melalui kedutaan Arab Saudi di negeri-negeri Asia Tenggara ni, termasuk Malaysia, melalui kedutaan. Ya, tapi itu mustahil. Tapi Arab Saudi ni tulis juga, ya, 225 ayatul kursi, 225 surah Al-Baqarah. Wasi'a kursiyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuma wa huwal aliyul 'azim. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi, dan tidak adalah sukar bagi Allah memeliharanya. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Jadi dalam terjemahan itu, ya, cetakan Arab Saudi ni, tapi bahasa Melayunya, bahasa Indonesia, dia kata kursi itu ialah tempat kaki Allah. Wa iyazubillah, na'uzubillah. Dah serupa dengan makhluk. Apa cerita Arab Saudi ni? Dah berbilang Allah. Ya, macam kita pula ada kaki.
Kalau tangan tu bolehlah faham tangan. Udah kaki pula. Kaki tu kursinya tempat kaki. Oh. Kalau duduk boleh faham juga. Ini kursi. Mana logiknya tu? Tak logik langsung. Udahlah. Diserupakannya Allah dengan makhluk. Dikata pula kursi itu tempat kaki Allah. Udahlah. Langsung tak logik. Biasanya kalau kursi tempat duduk. Apanya yang duduk di kursi ini? Ya? Bahagian badan kita ialah punggung kita. Katakan macam itu. Duduklah. Ini kursi pula tempat kaki. Itu pun satu yang tak logik. Jadi itu nota kakinya saja. Footnote dia di bawah tu, tafsiran dia ialah kursi itu jelas. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Ya, iaitu luasnya. Ya, kursi Allah tu seluas langit dan bumi. Itu jelas ayat tu. Terang. Tapi kenapa ditafsirkannya dengan ada kaki, tempat kaki? Jadi Allah macam kita lah. Mustahil. Itu pun mustahil. Ya, okey. Jadi tuan-tuan, kalau ada tafsiran itu, tuan-tuan jangan terima ya. Jangan terima ya. Kita dah mengaji sifat Allah ni nak mensucikan Allah. Subhanallah. Itu yang baca subhanallah, 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 maksudnya maha suci Allah menyerupai makhluk. Ya, tasabuh dengan makhluk. Maha suci Allah menyerupai makhluk. Mustahil. Yang itu mustahil. Ya, Allah tak kata pun. Ya. Wallahu alam. Macam mana tuan-tuan? Dah faham ya? Okey. Wallahu, dan itu yang wajib ada Allah berkata, dan yang mustahil pun Allah kata. Ini mustahil ya, Allah bersekutu berbilang macam orang Nasrani. Dan ada juga perkataan Allah itu, firman Allah itu daripada yang harus seperti firman Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Ya, dan Allah itu telah menjadikan kamu wahai manusia. Wa ma ta'malun, dan Allah juga menjadikan perbuatan kamu. Jadi benda harus. Jadi Allah menjadikan kita harus, bukan wajib, bukan mustahil, tapi harus. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Rupanya dia nak menjadikan makhluk itu hendaklah bersetuju iradatnya, dan maka apabila takluklah iradat itu pada menjadikannya, wajib menerima jadi. Wajib menerima jadi. Kalaulah takluk itu sudah ada, aku nak jadikan Adam. Ya, aku nak jadikan Adam menjadi khalifah di bumi. Masa itu Adam tak ada lagi. Maka takluklah iradat Allah pada menjadikan Adam. Fayakun, fayakun. Wajiblah menerima ada. Bila ada takluk itu. Itulah gunanya takluk itu. Maka perbuatan Allah itu mesti bersetuju dengan iradat. Kalau tak bersetuju, tak bersetuju iradatnya, fa'in lam yasha' lam yakun. Kalau dia tidak ada berkehendak nak menjadikannya, maka tak jadi. Itulah benda harus. Dah faham tuan-tuan? Jadi kalam Allah ni ada yang wajib bagi zatnya, ada yang wajib bagi, ada yang mustahil pada sifatnya, dan ada yang harus pada kejadian perbuatan Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, ada tiga ya. Wajib, mustahil, harus. Yang mana harus tu? Menjadikan makhluk. Ya, menjadikan makhluk. Yang mana mustahil tu? Tidak mungkin Allah menyerupai makhluk. Mustahil. Yang mana wajib tu? Allah mengatakan dia adalah Tuhan. Itu benda yang wajib. Wajib kita mengiktikadkan Allah itu ada. Itu yang disebut Allah wujud. Wajib ada.
Allahu wujud, Allahu wujud, Allahu wujud. Ha, macam itu tuan-tuan ya. Ingat ya. Allahu wujud, Allahu wujud. Ha, baru sampai ke hati. Allah, bila aku nak jumpa Allah ni? Ha, tunggu mati dulu. Tak boleh jumpa terus, nak mati dulu. Ya, ha, maknanya mati itu adalah satu yang baik. Kalau tak mati, kita tak jumpa Allah. Ha, ingat tu, aku nak jumpa Allah. Ha, redolah aku. Raditu billahi rabb. Ha, redolah aku, Allah Tuhanku. Bila redo dengan Allah, redo dengan kadar dan takdir Allah. Ya, ha, ha, semuanya baik, kejadian yang Allah jadikan baik belaka tuan-tuan ya. Ha, wallahu alam. Baik. Kemudian tuan-tuan, kalam Allah itu sikit lagi tuan-tuan. Kalam, maka kalam Allah itu satu sifat jua, tidak berbilang. Tetapi ia berbagai-bagai apabila dipandang daripada segi perkara yang dikatakannya. Ha, tentang kejadian alam, tentang kejadian manusia, tentang kejadian macam-macam semua tuan-tuan, tentang air, tentang macam-macam semua Allah katakan, macam-macam. Tetapi tetapi sifatnya ialah esa. Kalam itu esa. Tidak berbilang, maknanya tidak bersuara, tidak berlidah, tidak bermulut. Itu yang maksudnya tu esa tu. Bukan yang dikatakannya itu satu saja, tak? Yang dijadikannya satu saja, tidak. Banyak yang dijadikannya, tapi perkataan dia menyuruh perbuatan itu adalah esa. Satu juga perkataan Allah, tidak berbilang lidahnya, satu juga. Ya, kita kan kadang ada juga yang tak berapa nak dengar. Tetapi Allah berkata, kalam Allah bayyin. Ya, kalam Allah itu terang dan jelas. Ya, jadi tak ada yang tak jelas. Ya, bila sampai kepada Nabi, terus melekat dalam hati Nabi. Lepas itu terus keluar. Ha, begitu hebatnya wahyu itu turun kepada Nabi, dan bila sudah habis dia keluar balik. Seperti dia masuk, itu juga benda keluar. Ha, bila keluar tulislah. Ha, dihafal. Ha, nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itu sebabnya turun ayat itu. Tidak didapati Al-Quran itu tersilap atau terlupa atau bercanggah satu dengan yang lain. Ha, satu juga kalam Allah itu satu. Ya, tidak ada berbeza-beza. Maknanya satu juga. Ha, ya, satu juga kalam Allah itu. Tidak ada bersalah-salahan dengan yang lain. Ha, ya, tuan-tuan. Baik. Inna Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi ya. Jadi satu sifat jua tiada berbilang, tetapi tidak berbilang maknanya tidak berhuruf, tidak bersuara. Ya, itu yang hakikatnya. Ya, baik. Tetapi ia berbagai-bagai apabila dipandang dari segi perkara yang dikatakannya. Banyak yang diperkatakannya. Ya, iaitu jika ia menunjukkan kepada suruh, dinamakan amar. Suruh adalah perkataan suruh. Amar ya. Apanya? Aqimus solah, dirikan olehmu akan sembahyang. Itu perintah. Maka wajiblah sembahyang. Ya. Wa atuz zakah, datangkan kamu bayar zakat. Wajiblah berzakat. Macam itu ya. Okey, itu amaran. Amar ya. Tuntutan mengerjakan puasa. Ya, tuntutan ya, menundukkan puasa ya. Jadi Allah wajib puasa ya. Hadis, jika menunjukkan kepada tegahan. Ya, jika menunjukkan kepada tegahan atau larangan dinamakan nahyu. Mesti jelas ayat larangan itu. Mesti jelas ayat suruhan itu. Mesti ada jelas. Jangan tak jelas dikata pula Allah berkata. Nabi kata, jangan. Kalau tak ada dalil mengatakan suruhan itu dalam dalil yang jelas, maka tak boleh kita sebut yang macam-macam.
ada ke dalilnya? Ada setengah kawan, mana kamu dapat ni? Mana kamu dapat ni? Siapa suruh buat ni? Allah, apa dalilnya ini? Baru jelas. Ini dia. Ya, okey. Jadi bila ada perintah mesti ada jelas ayat perintah, bila ada tegahan mesti jelas ayat tegahan. Ya, kalau tidak ada jangan kata macam-macam. Tak boleh. Ya, wa manaha anhu fantahu, barang yang apa yang didatangkannya itu dilarang, maka hendaklah kamu jauhi. Dijauhi. Baik. Kemudian tuan-tuan, dan tegahan seperti main judi jika menunjukkan kepada berita dinamakan khabar, cerita, cerita umat dahulu, ya, seperti riwayat Firaun, ada cerita, itu khabar, ya, memperbuat bagian-bagian. Jika menunjukkan kepada janji, ia dinamakan wa'ad, janji baik. Seperti orang yang taat dapat balasan surga, itu wa'ad nama dia. Wa'an Allah, janji Allah yang baik. Dan jika menunjukkan kepada ugutan, dinamakan wa'id, janji balasan siksa. Yang ini kita takut ni, takut dosa pasti ada siksaan. Ya, seperti orang mendurhaka itu dibalas dengan azab. Ya, man ya'sillah, ya, siapa yang berdurhakakan Allah. Ya, jadi tuan-tuan mesti ada jelas ayat mengatakan dilarang, maka wajib kita menjauhi. Jadi tak boleh kalau yang dilarang itu jelas. Ini minta maaf tuan-tuan. Di kalangan kita ada yang terlebih-lebih sangat. Dia kata tabung ni, tabung hari Jumaat ni jangan diedok. Maknanya jangan di bawah tabung tu. Tolak aja. Tolak. Pasal apa? Kalau di bawah kenapa? Ada yang tukang bawa ni sebab mengganggu jemaah daripada mendengar khutbah. Ya, dia jalan aja, bukan dia bercakap. Tapi yang dilarang tu bercakap. Ya, faman takallam faman lagha. Wala Jumaat Ta'ala, siapa yang bercakap-cakap sedang khatib, sedang berkhutbah, maka dia sia-sia, maka tidak adalah Jumaat padanya. Yang itu yang dilarang, bukan membawa tabung dilarang. Larang berjalan ke? Tak. Nabi satu hari adalah orang datang, Nabi sedang khutbah, datang maknanya dia berjalanlah di masjid, dia duduk. Kata Nabi, berhenti Nabi khutbah, sila berdiri sembahyang. Nabi bercakap, dia duduk tu, Nabi kata berdiri. Jadi tidak dilaranglah berjalan. Yang kita larang berjalan pasal apa? Tak ada dalil pun mengatakan larang berjalan. Yang tak boleh bercakap, itu jelas, jangan bercakap. Itu yang khutbah tak boleh bercakap. Ya, sudah jelas tuan-tuan? Sudah. Jangan mengada-ngada. Wallahu a'lam. Islam ni sempurna. Ya. Saya dengar ada yang soal itu. Ya. Apa hukumnya bawa atas? Saya kata boleh. Kenapa tak boleh pula? Dalil tak ada mengatakan melarang mengutip duit ni, mengutip tabung ni, jalan tabung tak ada. Ya, nak over sangat. Ya. Lagi wallahu a'lam. Kadang-kadang manusia ni berlebih-lebih sangat. Ya. Tanya Quran dulu, tanya hadis. Wallahu a'lam. Tak ada persoalan tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan faham. Saya jelaskan ini faham. Kita itu beriman kita dengan kalam Allah. Ya, satu, kalau nak menetapkan hukum kena ada dalil yang jelas tentang larangannya. Ya, atau tentang suruhan Allah. Ya. Namanya amar, yang dilarang namanya nahi, yang janji baik Allah, janji pahala, janji surga namanya wa'ad, janji siksaan azab namanya wa'id. Nama cerita-cerita umat dahulu namanya khabar. Ya, maka
khabar. Bila dikhabarkan oleh Quran, maka benarlah perkataan itu, cerita itu. Ya, wallahu alam. Ada persoalan tuan-tuan? Tak ada yang muskil? Wallahu alam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Akhyar adada ni'amillah wa ifdallin. Itu apa, selawat itu dah saya suruh Haji Din banyakkan, mudah-mudahan sampai.
yang sekarang besok ke lusa nanti ada di selawat Badariah. Minta diedarkan ya, dia hafal ya tuan-tuan ya, dia hafal ya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa yaqinan sadiqah wa dinan qayyimah wa afiyah min kulil badiyah. وعافنا في بدننا وعافنا في سمعنا وعافنا في بصرنا ولطاعتك وشكرك يا الله أعنا يا كريم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.